Komando Distrik Militer 1402 Polewali Mandar mengerahkan 130 personel dalam rangka mengamankan pemilihan kepala daerah serentak November 2024, Selasa, 3 September 2024. Sebanyak 130 personel ini dilengkapi dengan kendaraan dinas sepeda motor trail untuk pegunungan, serta alat komunikasi, tameng, pentul, 6 mobil operasional dan 1 bus khusus personel. Persiapan pengerahan pasukan pengamanan ini lewat apel gelar pasukan dan pemeriksaan sarana-prasarana. Dipimpin langsung Dendim 1402 Polman, Letkol Sizai Sabar Chandra Gufta Panjaitan, pemeriksa Randis dan sejumlah perlengkapan lainnya. Gelar kesiapan pengamanan pilkada di Kodim 1402 Polman, kita Kodim 1402 Polman menggelar sejumlah 130 personil, kemudian berikut juga dengan kendaraannya, kita siapkan 130 kendaraan roda 2, 6 kendaraan roda 4, dan 1 kendaraan bus yang bisa kita operasionalkan pada pelaksanaan pengamanan pilkada. Kemudian kita juga sudah tekankan kepada anggota bahwa dalam pelaksanaan pengamanan kita benar-benar konsentrasi, benar-benar netral dalam pelaksanaan pengamanan pilkada ini, sehingga kita tidak bersinggungan dengan partai ataupun orang-orang yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Artinya prajurit netral, tidak memihak kepada satu pihak manapun dalam yang ikut kontestasi. Kita sudah sampaikan kepada prajurit. Terkait untuk daerah-daerah rawan, mungkin ada pemetaannya? Pengamanan wilayah ini merupakan tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah daerah, kemudian TNI, Polri. Kita sebagai unsur yang membidangi bidang pengamanan, kita yakinkan bahwa seluruh daerah itu aman. Namun pun demikian, kita tidak bisa gegabah. Ada beberapa daerah-daerah yang kita pantau tingkat kerawanannya tinggi, ya, kita sudah buatkan dia aspek-aspek kerawanannya, kemudian kita sudah petakan, namun masih bisa kita antisipasi, dan kita yakinkan bahwa kegiatan pengamanan pilkada ini berjalan dengan baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.